Halo guys, berjumpa kembali di channel Smart Solusi, wadah segala solusi kreatif, cerdas, dan bermanfaat tentunya. Dan timbulnya penyakit akibat kerja di seluruh kegiatan operasional maupun hasil produksinya. Kebijakan ini akan didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan terbuka untuk umum. Jakarta, Januari 2014, William Jerman, Presiden Direktur.
pasukan diistirahatkan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon nanti kalau saya bilang safety, dijawab dengan yes. Dan kalau saya bilang accident, dijawab dengan no. Mulai ya. Safety. Yes. Safety. Yes. Safety. Yes. Accident. No. Terima kasih. Peringatan Bulan Ketiga Nasional tahun 2020 merupakan momentum yang strategis dan bersejarah mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah tercapai usia 50 tahun. Dalam mendukung budaya ketiga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta diperlukan pemahaman ketiga yang menyeluruh bagi sumber daya manusia di perusahaan guna memastikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan berisiko dapat dilakukan secara aman. Pada akhirnya dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlibat aktif dalam mengembangkan atau mempromosikan serta membudayakan ketiga dengan memohon bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat terus bekerja dengan semangat sehat dan selamat. Dan mari kita jadikan peringatan bulan ketiga ini sebagai momentum untuk memperkuat pelaksanaan ketiga secara utuh di perusahaan kita untuk mendukung produktivitas perusahaan. Ketiga unggul, Indonesia maju. Salam ketiga. Safety! Yes! Safety! Yes! Safety! Yes! Accident! No! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyematan tim ketiga sebagai bentuk komitmen manajemen PT HHK Sungai Jelai Estate terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kami mohon kesediaannya agar dapat maju ke depan. Bapak Lukman Syah selaku KTU PT HHK Sungai Jelai Estate. Bapak Basuki Rahmat Aryono selaku Kepala Kebun 1. Bapak Suryansa selaku Kepala Kebun 2. Me do my two step. Thank you.
Jelai Ester dapat memperingati Bulan K3 Nasional dengan tema kemandirian masyarakat berbudaya, keselamatan, dan kesehatan kerja. Pada era revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan bimbingan-Mu agar jiwa dan semangat Bulan K3 Nasional senantiasa mengilhami pengabdian seluruh karyawan kami agar dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Amin. Semoga mendapat kebahagiaan, kesejahteraan keluarga, produktivitas perusahaan, serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, hindarilah bangsa kami dari mara bahaya, jauhkan dari permusuhan dan perpecahan, berikanlah kemudahan serta jalan keluar dari segala persoalan. Ya Allah, ridhoilah tekad kami untuk mensejahterakan keluarga, perusahaan, dan negeri kami. Ya Allah yang Maha Agung, momentum Bulan K3 ini sebagai pembangkit kesadaran, keselamatan, dan kesehatan dalam mengabdi kepada-Mu melalui pekerjaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Semoga kita semua dalam kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan selalu. Bye-bye.